Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiyah Damia dari kru TV Al-Mizan. Pada tarikh 16 Ogos 2023, sekolah kami telah mengadakan satu program iaitu program Gotong Royong Madani yang telah dianjurkan oleh Perorokanan Hal Ehwal Murid. Jom kita saksikan. Cikgu Cik Wan Sabri selaku PKM SMK Tengku Mizan Zainal Abidin. Saya ada satu soalan kepada cikgu. Pada pendapat cikgu, apakah nilai MUNI yang perlu diterapkan untuk para pelajar bagi menjayakan aktiviti seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Amni Safwa, sama dengan nama anak saya ni. Dan tanya kepada apa ni, PSS channel Stemza, TV PSS Stemza channel atas usaha untuk merealisasikan dalam menyebarluas maklumat yang ingin kita sampaikan. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita telah berjaya buat satu program Gotong Royong Madani yang mana semua sekolah di seluruh negara buat Gotong Royong ini. Dan alhamdulillah ramai pelajar yang terlibat hadir hari ini, dan antara nilai MUNI yang ingin kita terapkan supaya murid sentiasa mengamalkan kebersihan, mengamalkan sikap yang bertanggungjawab dengan persekitaran sekolah, persekitaran di luar, di rumah. Dan yang paling penting, kita nak didik supaya murid-murid ini bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dengan tanggungjawab yang ada pada diri mereka, insyaAllah kita akan dapat menghasilkan murid yang berdisiplin, tahu mengenai apa yang perlu dibuat, kebersihan, pencapaian akademik dan seterusnya, dapat mengharum nama ibu bapa supaya dapat mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Bersama saya Cikgu Azura. Saya ada dua soalan untuk ditanyakan kepada cikgu. Yang pertama, apakah objektif utama aktiviti ini dijalankan? Okey, bagi cikgu, objektif dia adalah terdapat tingkatkan agar meningkatkan kebersihan dan juga keceriaan di sekolah. Okey, yang kedua, kita dapat memupuk semangat kekitaan dalam kalangan warga sekolah, dan juga kita dapat menyemai nilai-nilai MUNI antara pelajar, guru, okey, macam itulah warga-warga sekolah kita lah. Seterusnya, apakah harapan cikgu terhadap para pelajar setelah aktiviti seperti ini dijalankan? Okey, harapan cikgu, bila kita dah adakan gotong royong ni, maksudnya kita perlu bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab, sayang sekolah kita, sama-sama kita menjaga kebersihan dan juga keceriaan sekolah kita supaya kita belajar dalam keadaan yang gembira. Betul tak? Okey, kita tengok sekolah kita ni cantik. Jadi kita belajar pun semangat. Okey, bersemangat, masuk ceria, happy. Ha, macam tu lah. Terima kasih, Igu.